Ya memang bukan PKI. Ya memang bukan PKI kan. Ya, Pak Nyala udah ketemu saya di Surabaya, Pak Lanyala. Udah minta maaf 3 kali. 3 kali Pak sampai Pak? Iya 3 kali. Yang pertama karena Pak saya ini yang menyebarkan obor rakyat yang itu di dalamnya menjelek-jelekkan Bapak. Jadi saya mohon maaf ini. Ya saya maafkan, minta maaf, jadi maafkan. Kemudian yang kedua, Pak ini saya yang menyebar-nyebarkan mengenai PKI. Oleh sebab itu pas ketemu ini saya minta maaf ya, maafkan. Itu apa sih? Iya kan? Yang ketiga nggak bisa saya sampaikan. Artinya itu kan isu-isu seperti tadi kan dikembangkan karena untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Yang kembali lagi itu tata krama, sopan santun kita berpolitik harus kita jaga. Ya. Ya itu kan hak pribadi Pak Lanyala, yang harus kita hargai.